Sebagaimana yang kita tahu dalam hukum acara, putusan pengadilan yang dapat mempunyai nilai eksekusi kalau amarnya menghukum atau memerintahkan. Kalau dia menetapkan, maka itu non-executable, tidak bisa dieksekusi. Jadi silakan saja ajukan PK untuk rubah amar itu. Jangan ke polisi, polisi ambil alih kewenangan ketua pengadilan, polisi jemput anak. Itu kan cara-cara yang tidak benar. Diduga ada tindakan yang melampaui wewenang, yaitu misalkan menyuruh anggota untuk pergi mencari anak di rumah. Padahal kan itu urusan pengadilan. Jadi janganlah aneh-aneh dalam berhukum itu. Citra yang dibangun oleh Pak Kapolri itu yang sementara baik, kemudian dirusak dengan cara-cara yang seperti ini. Pak Lian, hari ini di Kapolda NTT sama apa, Pak Lian? Iya, jadi hari ini kebetulan saya ditemui oleh Pak Francisco Sodag ini, dan kemudian beliau menceritakan tentang persoalan hukum yang beliau hadapi, bahwa beliau diperiksa di Subdit 4 terkait dengan laporan mantan istrinya bahwa beliau itu mengambil paksa anak yang lahir dalam perkawinan mereka sebelumnya. Jadi pada prinsipnya sejak awal beliau ini merupakan suami dari pelapor, kalau tidak salah namanya Ibu Veronica Kiri, kalau tidak salah. Jadi Ibu Veronica Kiri ini menggugat cerai Pak Chico ini di Pengadilan Negeri Rotendao. Nah, pada saat digugat, anak itu kebetulan dalam asuhan Pak Chico sebagai ayahnya. Dalam putusan Pengadilan Negeri Rotendao, itu pengadilan mengabulkan seluruh gugatan. Artinya cerai itu sah, perkawinan putus karena cerai, dan anak itu jatuh ke tangan penggugat mamanya, hak asuhnya. Kemudian Pak Chico ini tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri Rotendao, maka dia mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Kupang. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang itu nomor 46 bulan Maret tahun 2024 itu kembali menguatkan putusan PN Rotendao. Artinya perkawinan putus karena perceraian dan hak asuh itu jatuh ke tangan ibunya. Anak masih kecil. Bagus, nah, ya. Terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, itu semua orang tahu bahwa pelaksanaan putusan itu sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, itu dalam RBG di luar Jawa dan Madura itu, dan Undang-Undang Mahkamah Agung, pelaksanaannya membutuhkan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri. Dalam hal ini adalah Ketua Pengadilan Negeri Rotendao sebagai peradilan tingkat awal. Tetapi faktanya tidak dilakukan permohonan pelaksanaan putusan, tapi ibu atau penggugat pelapor ini, Ibu Veronica ini, melaporkan Pak Chico itu ke Polda Nusa Tenggara Timur dengan dugaan melakukan pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu mengambil anak dari kekuasaan yang menurut undang-undang adalah sah, yaitu ibunya. Terhadap laporan itu, kemudian Pak Chico ini pernah di BAP, dikasih panggilan resmi dan di BAP sebagai terlapor. Dan dalam waktu berjalan, pada hari kemarin Pak Chico di WA oleh seorang oknum dari Subdit 4 untuk kalau bisa datang. Hari tanggal berapa tuh, Pak? Kemarin tanggal 10. Tanggal 10 di WA. 10 Juni ya? Iya, kalau bisa di WA datang. Jadi ini bukan kirim panggilan elektronik, tapi WA biasa, datang. Dan perintah dari Ibu Kasubdit, menurut oknum polisi ini dari Subdit 4, katakanlah inisialnya Y, itu kemudian meminta untuk membawa anak yang dilaporkan oleh dalam pengawasan Pak Chico. Jadi pada saat Pak Chico hari ini datang tidak membawa anak beliau sendiri, kemudian menurut Pak Chico itu Kasubdit memerintahkan anggotanya untuk pergi mencari anak itu di rumah beliau. Karena anak itu tidak ditemukan, maka beliau disuruh menunggu sampai anak itu datang. Dan ada banyak perbuatan-perbuatan yang unprofesional yang diduga dilakukan oleh teman-teman di Subdit 4 terhadap beliau. Sebelum lanjutkan, Pak Ian, saya mau tanya dulu. Untuk proses eksekusi kan harus dilakukan oleh pengadilan. Iya, jadi apakah proses eksekusinya sudah pernah dilakukan? Tidak pernah. Saya tahu kami, kalau memang ada proses eksekusi, maka kami sebagai pihak termohon eksekusi, kami pasti akan menerima surat dari Pengadilan Negeri Rotendao. Karena itu, alasan itulah anak itu tidak kami serahkan kepada penggugat, karena kami menunggu proses pelaksanaan putusan dari pengadilan. Nah,
karena belum ada pelaksanaan putusan, maka anak itu tidak kami serahkan. Jadi ketika laporan ini masuk ke Subdit 4 Polda Nusa Tenggara Timur, bagaimana Kasubdit 4 Polda Nusa Tenggara Timur itu mengambil kewenangan Ketua Pengadilan Negeri Rotendao untuk mengambil anak itu? Sedangkan dalam hukum acara kita, RBG maupun Undang-Undang Mahkamah Agung menyatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan itu oleh Ketua Pengadilan Negeri, jadi bukan oleh Kasubdit 4 atau kepolisian. Terhadap persoalan ini, kami menghormati proses hukum yang sementara berlangsung di Subdit 4. Tapi janganlah di dalam melakukan penegakan hukum itu, kita menggunakan cara-cara yang tidak fair. Cara-cara tidak fair itu adalah kita mengambil alih kewenangan dari lembaga lain. Jadi silakan saja Pak Ciko diperiksa. Karena bagi kami unsur pasal 330 itu pun tidak terpenuhi. Karena pengertian pasal 330 itu anak itu sementara dibawa penguasaan ibunya, kemudian diambil oleh Pak Ciko. Karena yang digunakan itu adalah terminologi barang siapa, maka tidak peduli yang ambil itu ayahnya. Nah, itu bisa kena unsur. Tapi persoalannya, pada saat perkara ini digugat, anaknya sudah di dia. Jadi tidak ada pengambilan paksa. Itu sesuai dengan putusan pengadilan tinggi. Terhadap persoalan ini, Pak Ciko menceritakan kepada saya, dengan keilmuan yang saya miliki dan pengalaman, saya bilang ini salah, ini unprofesional dalam proses penegakan hukum. Kami tadi ke Propam, tapi dari Propam menyerangkan ke kami ke bagian unit yang di samping SPK. Kemudian setelah kami menceritakan kronologisnya, dari unit itu menyatakan kepada kami, karena ini sudah masuk proses lidik, maka sesuai dengan peraturan Kapolri, yang berwenang itu adalah Wasidik. Tadi kami ke Wasidik bertemu dengan Pak Samsudin, salah satu staf di bagian Wasidik. Jadi kami sudah memberikan putusan pengadilan tinggi yang amarnya menetapkan hak asuh itu kepada pelapor, penggugat, Ibu Veronica Kiri. Dan kami sudah menceritakan kronologisnya bahwa ini ada penyalahgunaan kewenangan karena melakukan sesuatu yang bukan merupakan kewenangan polisi. Karena itu Pak Samsudin menyatakan kepada saya dan Pak Ciko bahwa nanti dia akan koordinasi dengan atasan. Kemudian mereka akan memanggil Kasubdit 4 terhadap dengan persoalan ini. Pada prinsipnya kami menghargai proses itu, tapi janganlah menggunakan cara-cara yang kemudian membuat orang masyarakat itu tidak nyaman di dalam menghadapi proses hukum. Silakan kalau mau lidik-sidik silakan, tapi janganlah pakai cara-cara seperti itu. Ini beliau ini tertekan dengan tindakan-tindakan teman-teman polisi yang seperti ini. Begitu. Pak Ian, kalau misalnya pengadilan melakukan eksekusi, apakah Bapak bersedia? Ya, kalau di pelaksanaan putusan itu pada prinsipnya ada dua. Yang pertama itu pelaksanaan putusan secara sukarela. Terhitung pada saat putusan berkekuatan hukum tetap, dia dengan goodwill atau itikad baik melaksanakan putusan itu. Tapi kalau dia tidak mau melaksanakan, maka pelaksanaan putusan itu harus dilakukan secara paksa. Dan itulah yang disebut dengan eksekusi. Nah, kami sampai hari ini menunggu apakah putusan pengadilan tinggi itu dapat dieksekusi atau tidak. Kalau tidak dapat dieksekusi, maka bukan kewenangan polisi untuk menilai itu. Ajukan saja PK ke Mahkamah Agung. Karena amar putusan pengadilan tinggi itu bukan menghukum atau bukan bersifat kondemnator, tapi menetapkan, deklaratif. Sebagaimana yang kita tahu dalam hukum acara, putusan pengadilan yang dapat mempunyai nilai eksekusi kalau amarnya menghukum atau memerintahkan. Kalau dia menetapkan, maka itu non-executable, tidak bisa dieksekusi. Jadi silakan saja ajukan PK untuk rubah amar itu. Jangan ke polisi, polisi ambil alih kewenangan ketua pengadilan, polisi jemput anak, itu kan cara-cara yang tidak benar. Begitu. Terkait dengan dugaan pelanggaran oleh oknum kepolisian, siapa? Tadi ya, yang pertama itu dalam proses penyelidikan, itu diduga ada tindakan yang melampaui wewenang, yaitu misalkan menyuruh anggota untuk pergi mencari anak di rumah. Padahal kan itu urusan pengadilan, jadi janganlah aneh-aneh dalam berhukum itu. Jadi pahamlah kewenangan polisi itu apa. Janganlah ini kan, kalau dilihat orang kan jadi tidak enak yang hal-hal yang seperti ini. Silakan proses hukumnya jalan, tapi gunakan cara-cara yang sesuai dengan hukum acara yang mengatur tentang kewenangan kepolisian. Janganlah kita yang lakukan hal-hal yang tidak sepantasnya seperti itu. Itu membuat beliau ini merasa tidak nyaman, begitu. Seperti itu. Kami sudah Wasidik dan bertemu dengan Pak Samsudin, salah satu petugas itu sudah serahkan putusan pengadilan tingginya dan dia berjanji akan koordinasi dengan atasannya karena memang ini ada hal yang salah. Karena itu Kasubdinnya akan dipanggil untuk kalau bisa diperingatkan Kasubdinnya. Jadi kalau Kasubdinnya sudah diperingatkan, proses hukumnya silakan jalan. Kalau memang
polisi beranggapan bahwa itu memenuhi unsur, padahal kan setahu kami itu kan tidak memenuhi unsur karena tidak ada pengambilan paksa anak itu. Malahan pada saat sebelum digugat anaknya sudah pada beliau, jadi tidak ada pengambilan paksa. Jadi silakanlah proses hukum berjalan. Kalau bisa ada niat baik dari kasubdit, ya hentikanlah hal-hal yang seperti inilah. Stoplah buat-buat hal yang seperti, kita jaga polisi ini. Jadi janganlah buat hal-hal yang seperti itu, citra yang dibangun oleh Pak Kapolri itu yang sementara baik kemudian dirusak dengan cara-cara yang seperti ini. Seperti itu. Baik, terima kasih.